Luar biasa gitu ya. Ini pakai dulu nih, Rino, Inta, ya. Terima kasih. Nah, luar biasa banget ya sahabat. Kalau kita hari ini bisa lihat tarian salsa membuat kita semakin bersemangat menghadapi akhir pekan ini ya. Dan nanti dua sahabat saya juga nanti akan berbagi soal pengalaman dan juga berbagi tips dan trik untuk kita semua bisa menari salsa. Dengan irama musik yang khas, tarian salsa bisa mengajak siapapun yang mendengarnya untuk ikut menari. Tak heran tarian yang berasal dari Kuba ini punya banyak peminatnya. Tak terkecuali Rino Apriando, penari sekaligus pelatih tari salsa. Mempelajari tarian salsa sejak tahun 2003, pria asal Jakarta kelahiran 1 April 1985 ini sudah tampil di berbagai kompetisi tari dalam dan luar negeri. Di antaranya First Winner Autumn Dance Competition 2008 dan First Winner of Cuban Ruida Team at Shanghai tahun 2009. Dan meski sudah menorehkan berbagai prestasi, Rino tak ingin maju sendiri. Agar para muridnya mendapat pengalaman, Rino selalu mengajak mereka di setiap penampilannya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita pakai dulu ya. Waduh, ini penting banget nih menerapkan protokol kesehatan ya. Tapi Rino sama Intan penasaran nih, dari sekian banyak tarian, kenapa pilih salsa? Salsa karena fun.
dan lebih bersosialisasi sebenarnya. Yeah. So, arti sosial tuh gimana ya? Jadi kalau banyak dance class atau dance moving gitu kayak Latin itu kebanyakan kayak dihafal gitu. Okay. Kalau salsa nggak sosial, jadi leadernya semua di cowok. Oke. Okay. Jadi ceweknya cuma ngikut aja. Kayak gitu sih. Nah kalau Intan kenapa seneng dengan salsa? Karena dulu juga saya awalnya kan pernah nari tradisional, ada belly dance juga. Okay. Tapi pas saya nyoba salsa kayaknya kok ini ya, maksudnya fun, sosial juga. Oke, dapat. Gitu. Tapi Rino ini awalnya memang udah nekunin salsa atau sebelumnya emang bisa tarian yang lain? Tadinya hip hop dulu sih sebenarnya. Dari hip hop bisa terjun ke salsa, Kak. Ya, gimana ceritanya tuh? Waktu SMA sebenarnya. Waktu SMA. Cuman ya dari keluarga dimintanya kenapa enggak dansa? Awalnya dansa di awalnya disuruhnya sebenarnya baru, tapi saya enggak suka. Oke. Okay. Karena waktu itu kan zaman tahun 2000-an tuh lagi innya Ricky Martin. Ricky Martin. Oke. Telenovela gitu lah ya. Iya, iya. Jadi kenapa enggak yang lebih kayak anak muda itu salsa lebih kayak anak muda gitu. Oke. Okay. Kalau Rino sendiri belajar dari? Kebetulan waktu itu beasiswa sih di Eropa. Wow, keren banget ya, luar biasa. Terus ya udah akhirnya jadi terus, akhirnya jadi hobi dan ngajar dan terus jalan, ya udah. Nah, tapi Rino sama Intan karakter tari salsa ini seperti apa sih sebenarnya? Which is yang orang umum tahu salsa it's sexy ya. Sexy. Ya, kan? Betul. Tapi sebenarnya salsa itu fun. Terus juga apa? Lagi firm cheerful body ya, firm body. Jadi cheerful. Ya. Okay. Kayak gitu sebenarnya. Jadi ada unsur-unsur itu ya? Betul. Ya karena kan Latin kan tahu sendiri kan? Iya, iya. Kayaknya orangnya juga narinya juga dengan senyum gitu ya. Kayak gitu sebenarnya. Nah, contohin dong, contohin sedikit yang kayak apa ya tadi? Firm body segala macam itu seperti apa? Sebenarnya untuk cewek juga harus arching. Jadi berdirinya juga gak boleh begini, harus tegap, relax aja tapi. Iya. Ya kan kalau untuk dari samping. Terus untuk movingnya sih lebih ke hips ya? Hip. Ya, lower body. Kalau perempuan? Ya, sebenarnya cowok juga sama. Cowok juga sama. Cuman untuk cowok mungkin lebih upper body-nya, lebih moving. Kalau cewek kan lebih hips-nya gitu loh maksudnya. Oh, hips-nya ya. Oke, okay, ya. Tapi mudah nggak sih sebenarnya belajar tarian salsa ini? Sebenarnya tergantung sih mudah apa nggak ya. It's just like usually walking, actually. Sebenarnya salsa itu like... Jalan. Iya, kayak jalan. Cuma stop in counting three. Iya. Yeah. Oh. Misalnya? Misalkan, kalau kita jalan kan gini nih. Yeah. Two, one, two. Ya kan? Yeah. Kita stop di three aja. Oke. Okay. Jadi kayak one, two, stop. So one, two, three. That's it. But in the center. Oh, jadi? Yeah, so one, two, three. It's already salsa. Yeah. So one, two, three. Oh, oke. Okay. Nah, pernah kebayang nggak membuat tarian salsa tapi dengan lagu daerah? Sebenarnya kalau temponya masuk sih bisa aja ya. Bisa kan? Sudah 1 2 3 gitu, 1 2 3 gitu masuk aja. Pernah jadi gini, kebetulan kita waktu itu pernah di Shanghai tahun 2009 bikin tari saman mix sama salsa. Iya. Di sana terus jadi sebenarnya sih ketukannya sih sebenarnya bisa kita masuk-masukin, tapi which is yang enggak pas banget. Cuman kan tarian tradisional itu kan luas juga ya sebenarnya. Bisa aja sih ketukannya. Bisa aja. Oke, kita tantang mereka. Gimana sahabat di rumah ya? Kita tantang Rino dan Intan ya. Akan menarikan tari salsa dengan lagu daerah. Sambil bersiap-siap, kita tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda semua. Semoga membawa keceriaan di hari Sabtu pagi ini. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda ya. Sampai jumpa. Terus tonton Michael Chandra luar biasa. Sekarang Rino dan Intan. Kau tak boleh sendiri.